Seperti biasa, kita akan mempersiapkan pasukan di mana kita tahu Uni KL Ladies adalah satu pasukan yang kuat di mana mereka mempunyai pemain-pemain yang begitu berpengalaman seperti Nuraini, Siti Amarina, Fazila Hanis, Amira. So kita sepatutnya kita akan membuat pancangan yang terbaiklah, dan saya berharap pemain-pemain akan menumpukan perhatian dan fokus yang tinggi. Bagi jaringan adalah salah satu yang penting dalam liga sebab kita bermain dalam satu liga saja. Tapi lagi penting adalah mata. Apabila bila perkiraan mata tu juga penting. Jika esok kita berjaya untuk menundukkan Uni KL, jadi dari segi matanya kita ada berada di top lah. So saya berharap pemain-pemain pertahanan akan dapat menumpukan perhatian dengan penerserangan-serangan yang bakal dirancang oleh pihak Uni KL, di mana di sana ada mungkin pemain-pemain yang pengalaman seperti Anis, Amira, Afiq dan lain-lain. So kami berharap pemain-pemain kita, midfielder kita pun akan menjaga dengan lebih ketat pergerakan-pergerakan pemain-pemain Unicorn. Jika sesiapa pasukan yang berjaya esok menang, mereka akan lead untuk the Liga untuk tahun ini punya Liga Hoki Malaysia.